yang mana terlentang panjang. Terima kasih Datuk Seri Yang Tua kerana memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan maksud B23. Saya memulai perbahasan butiran 16700 rancangan tebatan banjir dan saliran bandar yang mana dalam bajet 2018 memperuntukkan RM517,541,000. Jadi saya ingin tahu berapakah bajet yang diperuntukkan untuk pembinaan tebatan banjir di Kelantan dan khususnya tebatan banjir di Rantau Panjang yang setiap lama saya telah bawa dalam sidang Dewan dan sehingga sekarang tidak ada sebatang tiang ataupun sebiji jongkong pun yang dibuat untuk tebatan banjir. Kalau kita melihat sejarah janji Kerajaan Barisan Nasional terhadap tebatan banjir sejak bermula rancangan Besia yang ke-9 lagi. Tapi sehingga sekarang masih belum diterlaksana. Dan kalau kita tengok dalam sesi lepas kerajaan menjanjikan tebatan banjir akan dibina bermula 2015 hingga dan akan dijangka siap 2019 dan sehingga sekarang saya tak tahu berapa tahun lagi akan siap. Jadi saya ingin tahu bilakah tebatan banjir akan dibina dan di manakah dia akan dimulakan dan statusnya setakat mana. Begitu juga saya ingin penjelasan tentang berkaitan dengan 01-1400 perkhidmatan pengurusan jabatan pengairan dan saliran di mana kerja-kerja menaik taraf parit terutama sistem pedalaman parit dan sungai. Saya ingin tahu berapa keperuntukan yang disediakan untuk pembinaan parit-parit ataupun penggalian parit-parit dan pendalaman sungai dalam Parlimen Rantau Panjang dan juga seluruh negeri Kelantan dan apakah masalah yang dihadapi sebab kita lihat banyak lagi kawasan-kawasan sungai yang terkepung air yang menyebabkan aliran air masih bertakung yang menyebabkan berlakunya hujan menyebabkan banyak cepat berlakunya banjir kilat. Jadi apa perancangan pihak Kementerian untuk memastikan terutama di sekitar Pekan Rantau Panjang dan kampung-kampung di sekitarnya supaya tidak mudah berlaku air bertakung terutama di musim hujan lebat. Begitu juga saya ingin menyentuh 08100 yang berkaitan dengan pusat pembangunan produk herba di mana dalam bajet 2018 mendapat peruntukan RM1,496,000. Peruntukan ini lebih sedikit berbanding dengan peruntukan tahun lepas 2017. Jadi saya ingin tahu berapakah produk herba yang telah dipatenkan setakat ini dan berapakah jenis produk herba yang telah berjaya dipasarkan di peringkat antarabangsa dan sejauh mana ke pemantauan terhadap produk-produk herba terutama yang diimport ke dalam negara melalui pintu-pintu masuk yang ada di sekitar terutama di sempadan negara tetangga kita dan berapakah nilai ekspor kita setakat ini terhadap produk herba ini dan apakah perancangan kerajaan untuk membantu pengusaha-pengusaha herba kecil-kecilan terutama di luar-luar bandar yang mengusahakan herba secara tradisional. Saya ingin tahu juga tentang berkaitan dengan 06300 pemerkasaan ekonomi Bumi Putera di mana dalam peruntukan bajet ini diperuntukkan RM10 juta one off kepada pengusaha perabot Bumi Putera. Saya ingin tahu berapakah hasil ekspor negara terhadap industri perabot setakat ini dan apakah jenis perabot yang telah berjaya menembusi pasaran antarabangsa dan seramai manakah yang telah berdaftar terutama di kalangan usahawan Bumi Putera yang berdaftar dalam negara kita yang berjaya dalam industri perabot dan kalau kita lihat sasaran negara kita untuk mencapai pendapatan negara menjelang 2020 53 bilion hasil daripada ekspor hasil daripada perabot kayu kayan ini jadi setakat ini berapa peratus kesasarannya dan apa keusaha kerajaan untuk membantu pengusaha-pengusaha ini berdaya maju. Sebab kita tahu di antara masalah utama pengusaha perabot ialah bahan mentah. Bahan mentah utama terutama kayu-kayu yang berkualiti seperti kayu cengal, kayu seraya, kayu merbau menjadi semakin pupus. Begitu juga bekalan rotan yang menjadi bekalan
dan terutama dalam industri perabot rotan semakin berkurangan. Apa perancangan pihak kementerian untuk memastikan bekalan bahan-bahan mentah ini supaya tidak kepupusan? Sejauh mana usaha yang telah dibuat kepada bantuan kepada usahawan-usahawan ini untuk memastikan usahawan-usahawan terutama Bumi Putera kita berjaya dalam memperluaskan industri perabot mereka? Dan berapa banyakkah yang telah dikeluarkan pensijilan bagi produk-produk perabot yang dikeluarkan oleh PRIM dalam memastikan standar perabot yang dikeluarkan oleh negara kita menepati standar pasaran yang hendaki oleh domestik ataupun di peringkat antarabangsa? Saya ingin juga tahu tentang berkaitan dengan 05.01.00 dasar baru, iaitu penyelenggaraan sistem amaran banjir. Jadi saya ingin tahu berapa ke pusat ataupun pusat amaran banjir yang telah ditempatkan di Kelantan, dan apakah teknologi terkini yang telah diguna pakai, dan berapakah tempoh masa yang paling cepat untuk memberi amaran atau maklumat kepada penduduk supaya dapat berpindah sekiranya berlaku banjir? Dan apakah cabaran utama dalam melaksanakan sistem ramalan awal banjir ini? Datuk Seri Yang Bertua, begitu juga saya ingin menyentuh 02.01.00 dasar pengurusan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Saya ingin tahu apakah usaha kementerian terutama untuk mengasasi pembalakan haram yang sebagaimana disebut oleh rakan-rakan yang lain, dan berapa keskah yang telah diambil tindakan dan dijatuhkan hukuman untuk memastikan persekitaran kita, alam sekitar kita tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Itu saja Datuk Seri Yang Bertua. Terima kasih. Ya, ramai sangat ya, Muhammad.